Pemirsa, mudik lebaran sudah menjadi tradisi tahunan di Indonesia dan berbagai persiapan tentu saja harus dilakukan untuk mempersiapkan mudik lebaran tahun ini. Termasuk salah satunya dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia yang sejak 11 April lalu sebenarnya telah melakukan persiapan dengan membuka penjualan tiket terutama untuk kepulangan pada 7 hari sebelum hari H lebaran. Dan sementara PT Kereta Api Indonesia mempersiapkan mudik lebaran, PT KCJ justru harus mempersiapkan bagaimana meningkatkan layanan sistem komuter lain. Bagaimana selengkapnya kita akan bersama-sama menyaksikan dan perbincangan ini bersama dua orang narasumber saya. Yang pertama ada Direktur Utama Kereta Api Indonesia, Bapak Edi Sumoro. Selamat pagi, Pak Edi. Selamat pagi, Mbak Asyana. Dan narasumber saya yang kedua adalah Bapak Muhammad Nurul Fadilah, Direktur Utama PT KJJ. Selamat pagi, Pak Fadil. Selamat pagi. Saya akan ke Pak Edi terlebih dahulu, boleh ya Pak Fadil ya? Pak Edi, tadi kalau kita lihat sebenarnya sudah kurang dari 3 bulan lagi nih persiapan untuk mudik lebaran. Sejauh mana sih Pak sebenarnya persiapan-persiapan yang sudah dilakukan? Baik Mbak Isyana, ini diinformasikan sejak tanggal 11 April kan para calon penumpang sudah bisa mengakses dan membeli tiket. Yeah. Nah sebenarnya kita sudah menyiapkan semuanya termasuk memikirkan jikalau nanti ada semacam kebutuhan untuk menambah seat di kala arus mudik. Ketersediaan tiketnya sendiri bagaimana Pak? Jadi gini, kita menyediakan tiket itu naik hampir 11%. Okay. Kalau tahun lalu itu total seat itu 79.000, tahun ini kita menyiapkan 88.000 Mbak Isyana. Okay. Sekarang berarti naiknya 11%. Kurang lebihnya 11% lah. Dan itu sejak 11 April lalu sudah dibuka ini ya Pak? Sudah dibuka, betul Mbak Isyana. Untuk masyarakat sendiri sebenarnya masih ada yang mengeluhkan nih Pak, ketersediaan tiketnya bagaimana? Jadi gini, yang dikeluhkan masyarakat ini biasanya menyangkut masalah tiket yang ingin dibeli pada H-1, H-2, H-3 sudah habis. Memang benar, karena memang peminat mereka yang ingin datang di hari yang bersangkutan memang banyak sekali. Tetapi betul, kalau kita lihat H-7, H+7 katakanlah Mbak Isyana, ini ketersediaannya masih cukup banyak. Total tiket itu kita siapkan itu 1,9 juta seat. 1,9 juta seat. Yang sekarang sudah terjual itu 800 seat. Jadi intinya sebenarnya seat itu masih tersedia banyak. Hanya saja memang kalau hari yang dimaksud tadi itu H-1, H-2, H-3 atau H itu sendiri yang memang mungkin dikerubut orang karena peminatnya ini lebih banyak. Ada juga yang mengeluhkan bagaimana cara mengakses tiket online untuk pembelian tiket kereta api pada saat mudik ini. Ini apa sebenarnya yang terjadi, Pak? Jadi gini, memang secara prinsip kemampuan kita untuk diakses per detik itu 25.000 lah ya. Nah memang pada saat yang bersamaan orang itu sampai hit 27 juta itu kan luar biasa banyak sekali. 27 juta Pak? Iya. Okay. Sehingga beberapa hal kita memang mempersiapkan diri, banyak yang di-upgrade kemampuan-kemampuannya, termasuk kecepatannya, servernya kita tambah dari 3 sampai 7. Memang banyak sekali yang kita lakukan, tapi memang penumpang ini bersama-sama, pada saat masuk itu bersama-sama. Terutama sehingga, ini pasti untuk H-1, H-2, H-3 tadi ya Pak persis, ya? Persis Mbak Isyana, karena memang ketertarikan orang itu pulang itu kan H-1, H-2, terutama mereka yang bekerja di ibu kota ya. Jadi bagi masyarakat sebenarnya masih bisa membeli tiket, tapi mungkin jangan H-1, H-2, H-3 ya Pak persis, ya? Persis, iya. Oke, baik. Kalau untuk kesiapan sarananya sendiri seperti apa Pak? Baik, supaya saya tidak salah, saya ini nyontek sedikit Mbak Isyana. Silakan Pak. Iya. Untuk sarana tahun 2015 ini loko kita siapkan itu totalnya 410 unit. Okay. Kemudian kereta yang kita siap operasikan itu 1.637 buah. Kemudian regulernya 340 KA. Nah ini memang sampai dengan 18.760 seat untuk persiapan lebaran ini. Sehingga kesediaan sarana yang memang kita siapkan untuk lebaran ini sangat tersedia sekali. Kalau untuk target jumlah penumpang tahun ini seperti apa, Pak? Gini, untuk lebaran tahun ini target kita 5,9 juta lah gitu Mbak Isyana ya. Itu kira-kira dibanding sama lebaran tahun 2014 itu naik kira-kira 7%-an lah. Oke. Iya. Jadi ini kalau ada kenaikan target
dari PT KAI, berarti sebenarnya harus ada persiapan juga ya Pak ya untuk mengantisipasi adanya penumpukan penumpang di stasiun-stasiun? Itulah makanya Mbak Isyana, saya menghimbau sama penumpang-penumpang nanti, karena sekarang kereta api untuk jarak jauh atau untuk persiapan lebaran ini kan sudah ada seatnya, sudah ada jamnya, sudah ada gerbongnya. Yeah. Jangan kalau berangkatnya itu jam 4 sore, datang sudah jam 8 pagi. Ini karena kesulitan kami untuk memberikan akomodasi di stasiun yang bersangkutan. Kalau jam 4 sore itu berangkat kereta, ya datanglah jam 3. Jadi jangan terlalu jauh-jauh persis ya Pak ya? Ini memang masyarakat kita itu katanya lebih senang kumpul di stasiun. Tapi ya jangan jam 4 datang jam 8 pagi, numpuk di stasiun. Pak Edi, saya akan ke Pak Fadil sekarang. Pak Fadil, kalau PT Kereta Api tengah melakukan persiapan-persiapan untuk mudik lebaran, kalau PT KCJ sendiri sekarang sedang melakukan persiapan untuk pengembangan ya Pak ya, sistem komuter lain. Kira-kira ada penambahan armada tidak nih Pak? Ya, jadi PT KCJ kalau kita hitung mulai dari tahun 2009 ya, sampai sekarang itu sudah 784 armada yang kita datangkan. 784. Tahun ini 120 ya, 120 armada. Ini berdampak kepada penambahan perjalanan tentunya. Berdampak juga ke penambahan kapasitas angkut. Jadi kalau kita nanti sampai akhir tahun ya, jadi sekarang itu sudah 880 perjalanan per hari. Di 2014 sebelumnya 757 ya. Oke. Nah, ini meningkat terus ya Pak ya? Meningkat terus sampai akhir tahun, nanti secara bertahap itu akan di akhir di Desember itu ada 982 perjalanan. Berarti tahun ini ada 100 perjalanan lagi akan kita tambah gitu, dengan kedatangan armada yang baru ini. Nah, meskipun adanya kedatangan-kedatangan armada baru, tapi tetap saja kita melihat pada saat jam-jam sibuk, KCJ ini sangat padat sekali komuter lain, Pak. Iya, betul. Jadi memang tipikal ya, tipikal transportasi perkotaan itu biasanya memang dari sisi penumpangnya, berangkatnya bareng. Ya, mungkin jam kantor dan lain-lain. Betul. Tapi juga begini, kalau kita melihat dari data statistik ya yang dikeluarkan oleh Badan Statistik Nasional, ya kami punya data 2013 ya. Ternyata di Jakarta itu di Jabodetabek itu ada 23 juta orang mobilisasi per hari. Ya kita baru sampai 3,5% lah, belum sampai 4% ya. Nah, ini yang terus kita akan coba tambah dengan kita juga mendatangkan kereta-kereta yang akan memperkuat armada kita gitu. Waktu perjalanan akan lebih pendek headway-nya, sehingga banyak pilihan jadwal. Sehingga kita berharap penumpang itu dengan banyak pilihan, dia juga tidak akan memaksakan diri kalau kereta itu penuh gitu. Karena menyangkut safety dan lain-lain. Nah Pak, biasanya kadang-kadang kalau di hari-hari sibuk, terutama di jam-jam rush hour gitu ya Pak ya, itu pasti biasanya para penumpang ingin cepat-cepat masuk ke kereta. Betul. Tapi kalau mereka harus dihadapkan dengan mengantri tiket, itu apa solusinya sebenarnya Pak? Ya, jadi memang unik di kita ini ya. KCJ itu sudah punya dua produk ya, untuk alat bayar ya, alat transaksi itu ada kartu multi trip namanya. Mungkin bisa saya kasih lihat ini. Ini kebetulan saya bawa. Promosi. Oh, itu kartu multi trip ya. Nah, yang satu ini adalah single trip. Itu single trip. Jadi ini bisa hanya satu sekali perjalanan, kalau yang ini bisa berkali-kali. Gitu ya. Nah, kita menghimbau memang kepada masyarakat untuk lebih banyak menggunakan kartu multi trip. Multi trip ini. Dengan segala keuntungannya tentunya ya. Mereka tidak harus antri gitu. Selama saldo yang ada di sini mencukupi gitu. Dan uang ini tidak hilang selama kartu ini sebentuk fisiknya masih baik gitu, dia tidak akan tetap bisa bertransaksi terus gitu. Itu yang kita harapkan. Gitu. Hingga saat ini perbandingan antara pengguna komuter lain yang menggunakan kartu single trip dan kartu multi trip ini seberapa besar Pak perbandingan? Dari data kami selama ini yang menggunakan multi trip itu baru 70% ya. 70%. Iya. Cukup tinggi juga sebetulnya ya Pak. Cukup tinggi. Cuma kita berharap sampai di angka 90%. 90% targetnya. Ya, sehingga ciri khas orang perkotaan itu kan harusnya juga ya cepat, jangan gesit begitu ya Pak ya. Jangan habis waktu oleh antri. Baik, kita tahan terlebih dahulu Bapak-bapak, kita harus jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.